Sangat menarik, langsung saja kita mulai. Inilah partai Kesatria dari Lightweight Division, 70,3 kg. Kami akan langsung perkenalkan kembali ke Dove Fighters yang segera bertarung. Dari sudut diri seorang fighter kelahiran Gisting, usia 23 tahun dengan tinggi badan 172 cm. Dengan disiplin Muay Thai, rekor bertarung 2 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from Bali MMA, please welcome the Dragon Boy, Sukma Prawira. Kota Jakarta, usia 38 tahun dengan tinggi badan 170 cm, dengan disiplin Brazilian Jiu-Jitsu, rekor bertarung 6 kali menang, 3 kali kalah. Fighter from Warrior Camp, please welcome the Gorilla, Wichem Sono. Ketua Dewan Juri kita malam hari ini tentu saja Prof. X. Vettino, senang inspektor pertandingan sudah pasti Prof. Francino Tirta. Juri 1, Junaidi. Juri 2, Andrew. Juri 3, Gatot Wasit. Tidak lain, tidak bukan, wait. Fighters, let's get it on. Fight up! Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat, bermain dengan sportif. Touch club. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fight! And here we go, ini dia first fight of the night, Bunga Hong. Okay. Antara Wicaksono melawan Sukma Prawira. Satu low kick tadi. Okay. Dari Sukma Prawira. Yeah. Ada cobaan leg kick lagi dari Sukma ya, dibalas oleh Wicak. Kita lihat, ini nampaknya masih menjaga-jaga aja, ya, masih muhur ya Bunga Hong ya. Iya. Kita saksikan di sini. Nampaknya Wicak, Sukma lebih menekan ya, Bung Ahong. Terlihat Sukma lebih menekan. Satu overhand right tadi dari Wicak ya, bagus sekali ya, Bung Ahong. Bagus. Mendapatkan knockdown itu Wicak tadi ya. Iya benar. Karena menjatuhkan Sukma tadi dengan pukulan straightnya dengan kanannya. Oke. Dan di sini fightnya ke grappling ya, Bung Ahong. Yes. Ini di posisi apa ini, Bung Ahong? Ini posisi berarti guard. Di guard, oke. Nampaknya ada cobaan armbar, berbahaya sekali tadi. Satu jurus kuncian dari Wicaksono ya, Bung Ahong. Ya, Wicaksono mengeluarkan armbarnya, tetapi bisa dihandle, bisa dipecahkan. Bisa dipecahkan dengan slam ya tadi. Yes. Slam dari Sukma. Memang itu merupakan salah satu yang harus dilakukan jika pada saat kita di... Kita lihat Bung Ahong di sini, nampaknya sudah dua elbow keras, tiga Bung Ahong. Ke wajah Wicak ini berbahaya sekali, Bung Ahong. Yang paling dilakukan oleh Sukma. Efektif kelihatannya ya. Sangat efektif dengan tangan kiri tadi dia sempat di staples ya. Berbahaya sekali ini. Kita saksikan tentunya ada damage dan poin sekali banyak ini. Kaki ya. Satu reversal tadi. Okay. Kuncian kaki apakah berhasil, Bu? Menahan. Menahan betul. Cuma menahan. Megang pagar. Iya, betul sekali, Bu Ahong. Apa kena pelanggaran tidak? Kelihatannya tidak, Bu Ahong. Belum begitu berdampak nampaknya sehingga wasitnya satu leg trip ya. Yes. Leg trip ya, Bung Ahong. Dan kita lihat ini kembali Sukma menekan ya dengan posisi top di ground. Ini dan, pertarungan bawah ya. Iya, pertarungan bisa bawah perlihatkan oleh mereka berdua. Iya, betul sekali, ground and pound tadi bagus sekali dilakukan oleh Sukma ya. Kita lihat ada sedikit damage di pipi kiri Wicak ya. Bung Ahong sudah mulai benjol. Sukma melakukan ground and pound, sedangkan Wicak melakukan kuncian-kuncian di saya. Nampaknya Wicak lebih memanfaatkan momentum. Ya. Karena pada saat menyerang orang pasti ada kelemahannya. Sepakat sekali Bung Ahong. Dan kita lihat di sini Bung Ahong masih ditekan ya, Bung Ahong. Wicak menunggu. Ya, mendorong dengan kakinya. Tapi ground and pound kembali masuk ke wajah Wicak Bung Ahong. Sukma berusaha menekan terus, bagus juga deh. Iya. Tekanan demi tekanan. Tekanan demi tekanan. Ini termasuk agresif ya, Bung. Iya. Walaupun di grappling, di ground ya. Walaupun di ground. Posisi ground. Yang mengontrol adalah Sukma. Yang mengontrol adalah Sukma. Oke, okay, kita saksikan position di sini. Ya, kembali di mount. Berbahaya sekali di sini. Ini Wicak ini melakukan satu kaitan kaki ya. Kaki untuk reversal ya. Untuk reversal ya, Bung Ahong ya. Sedangkan yang dilakukan oleh Sukma ini selalu ada ground and pound. Ground and pound.
Apakah sudah efektif? Wow. Saya lihatnya efektif. Oh, tapi karena bisa berdampak kan? Iya, betul sekali, Bung. Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Oh, nampaknya sudah tap out, Bung. Damage-nya banyak sekali ya, Bung, nampaknya. Yes. Wicak sudah tidak tahan dengan damage dari elbow demi elbow tadi. Dan yang pound dari para Sukma, yes, bagus sekali. Dia masuk, setiap dan pukulannya masuk. Sangat keras ya, Bung Ahong, ya. Kita saksikan. Kayaknya sikunya sudah diasah. Sikunya sudah diasah. Tanda tajam ya, Bung. Tajam. Harusnya luka ini tandanya. Nggak harusnya. Kalau tumpul kagak. Tumpul kagak. Ya, ini tapi dia. Wicak bagus untuk melakukan kuncian-kuncian. Kuncian ya tadi, cuman belum berhasil nampaknya. Baiklah, wasit WW memberhentikan pertandingan di ronde pertama, menit ketiga, detik ke-29, dengan kemenangan knockout, menggunakan teknik ground and pound. The winner tentu saja dari sudut biru, the Dragon Boy Super.